Bagi saya, hidup sebagai seorang suster adalah hidup yang penuh dengan kegembiraan. Hidup untuk membagikan sukacita di dalam pelayanan. Saya pertama mengenal kongregasi ini pada tahun 1996 saat saya masih di bangku SMA kelas 2 lewat suster-suster yang datang dari Filipina untuk memperkenalkan kongregasi ini. Setelah mengenal kongregasi ini, saya memutuskan untuk mengikuti teladan dari bunda pendiri kami, Beata Maria Domenica, untuk membagikan cinta saya, apa yang saya miliki, kebaikan, juga kelemahan saya di dalam pelayanan saya terhadap orang sakit, mereka yang miskin, mereka yang sangat membutuhkan, mereka khususnya yang dalam keadaan sakratul maut. Mereka dibimbing, mereka dibantu, mereka dipersiapkan untuk kembali kepada Tuhan yang telah memberikan mereka kehidupan. Jadi bagi saya, untuk semua pengalaman dalam kehidupan berkomunitas yang dapat saya katakan adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan sukacita, sebuah kehidupan yang penuh dengan, dalam tanda kutip, hal-hal yang sangat bahagia yang diberikan Tuhan bagi saya. Dengan demikian, saya ingin membagikan sukacita ini kepada semua kita yang bisa atau mau, yang telah mendengarkan panggilan Tuhan untuk bergabung bersama kongregasi kami, para suster Kamilian.